Kelas online atas talian ketika ini sememangnya sangat penting memandangkan pihak KPM mengumumkan penutupan sekolah disebabkan masalah pandemik COVID-19. Disebabkan itu, pengajar dan juga pelajar diminta untuk melakukan aktiviti PNP melalui kelas online di rumah. Namun kegigihan pengajar seringkali diperkecilkan oleh setengah pelajar apabila sekadar sambil lewat sahaja berkaitan kelas atas talian jika pengajar membuat kelas online. Melalui satu perkongsian yang dibuat oleh pengguna Twitter dikenali sebagai Nuha, dia menceritakan pengalaman bapanya yang hanya menghadap laptop tanpa ada satu pelajar pun memasuki kelas tersebut. Selepas menanti hampir setengah jam, bapa Nuha yang juga pengajar bagi pelajar SPM menelefon pelajarnya satu persatu. Namun apa yang menyedihkan, apabila ada yang memberi alasan sedang bekerja dan ada juga langsung tidak mengangkat panggilan telefon tersebut. Bagi menghiburkan sedikit hati bapanya yang sudah tentu sedih dengan keadaan tersebut, Nuha mendaftar masuk kelas online bapanya itu. Daripada situ, gadis terbabit dapat melihat reaksi bapanya yang sedikit tergelak di hadapan laptop apabila melihat anaknya yang menyertai kelasnya. Selepas tweet yang dibuat gadis itu tular di Twitter, ramai yang masuk ke Google Meet kelas bapanya. Nuha berterima kasih kerana menyenangkan hati bapanya walaupun dia sedang kecewa tiada pelajarnya ingin mengikuti kelas yang dibuat. Kata Nuha lagi, bapanya begitu teruja pada awalnya apabila meminta bantuan untuk menggunakan Google Meet, namun jadi sebab bila tiada pelajar yang berminat. Sehubungan dengan perkongsian itu, netizen meninggalkan pelbagai komen. Kebanyakannya kesal dengan sikap setengah pelajar sekolah yang sengaja mengabaikan tanggungjawab belajar sedangkan mereka bakal menduduki SPM tak lama lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.